Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Ya teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Nikah Siri Sarita Abdul Mukti dan Berondong 18 tahun terjadi di masa lalu bikin Faisal Haris begini. Beritanya dari banjarmasinpost.co.id. Pernikahan Siri Sarita Abdul Mukti dengan Berondong ternyata pernah terjadi. Ini bikin Faisal Haris yang kini suami Jennifer Don bersikap begini. Ya, satu tahun bercerai dari Faisal Haris terungkap bahwa Sarita Abdul Mukti pernah nikah siri dengan pria muda usia 18 tahun. Bukan hanya nasib rumah tangga Faisal Haris dan Jennifer Don yang ramai-ramai mulai diungkap. Masa lalu mantan istri Faisal Haris, Sarita Abdul Mukti juga tak pernah ketinggalan diungkap. Siapa sangka sebelum bersama Faisal Haris, ternyata Sarita Abdul Mukti pernah menikah dengan Berondong atau pria muda di usia 18 tahun. Saat dinikahi pria muda asal Jerman tersebut, usia Sarita Abdul Mukti juga terbilang cukup muda. Seteru Jennifer Don ini sempat melangsungkan pernikahan secara siri di usianya saat masih 20 tahun. Sementara itu, suami dari mantan istri Faisal Haris ini masih berusia lebih muda, yakni 18 tahun. Dari pernikahannya dengan Berondong 18 tahun asal Jerman, Sarita Abdul Mukti dikaruniai seorang putri yang cantik. Putri sulung Sarita Abdul Mukti dengan suami pertamanya ini bernama Sania Salsabila. Paras cantik Sania Salsabila memang terbilang sangat berbeda dengan ketiga adiknya yang lain. Sania Salsabila terlihat mewarisi paras bule dari sang ayah. Dalam acara tersebut, secara belak-belakan, Sarita Abdul Mukti mengaku menikah dengan Faisal Haris dengan status janda. Ibu empat anak ini mengaku memang pernah mencicipi kehidupan rumah tangga jauh sebelum menikah dengan Faisal Haris. Kala itu ia berusia 20 tahun dan suaminya adalah seorang pria berkebangsaan Jerman yang berusia 18 tahun. Sama-sama di mabuk asmara, keduanya memutuskan untuk menikah siri kendati usia mereka masih terbilang muda. Dari hasil pernikahannya dengan Berondong asal Jerman ini, Sarita Abdul Mukti dikaruniai anak perempuan berparas cantik Sania Salsabila. "Anak aku yang pertama, memang aku menikah siri dengan blasteran Jerman, terus bule banget memang. Lahirlah Sania yang memang bule gitu, gak ada sedikit pun yang diubah dari Sania," jelas Sarita Abdul Mukti seperti dikutip sosok ID dari Grid Pem pada Selasa. Sayang, pernikahan pertama Sarita Abdul Mukti itu rupanya tak berjalan dengan mulus. Keduanya harus berpisah lantaran orang tua sang pria tak setuju dengan anaknya menikah dengan pasangan yang beda agama. Namun masalah rupanya tak berhenti di situ. Kendati Sania Salsabila adalah darah daging mantan istrinya, rupanya Faisal Haris disebut-sebut tak pernah sudi mengakui keberadaan anak sulungnya. Hal itu terkuak ketika salah satu netizen sempat penasaran dan bertanya kepada Sarita mengapa Faisal Haris hanya menulis 3 nama anaknya di bio Instagram miliknya. Melalui akun Instagram pribadinya, Queen Sarita Abdul Mukti, Sarita menjelaskan bahwa Sania Salsabila adalah anak hasil pernikahan pertama dengan pria lain. Kendati anak sulungnya tak diakui oleh mantan suaminya, Sarita Abdul Mukti sebut Sania Salsabila bersyukur kalau ia bukan darah daging mantan suaminya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.